Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi di channel Dunia Elektronik, guys. Kali ini Dunia Elektronik akan unboxing ya Twitter ACR Piezo 410. Bagaimana speknya? Ini katanya banyak yang bilang kalau Twitter ini gitu, harganya murah tapi tidak murahan dan kualitasnya juga tidak kalah dengan harga di sekitaran 100.000, tapi kualitasnya melebihi ekspektasinya gitu, guys. Penasaran? Sekalian aja sekarang kita unboxing. Sekalian kita tes juga bagaimana sih yang ACR Piezo 410 itu yang menggemparkan para soundman-soundman di seluruh Indonesia, yang katanya speknya sangat luar biasa dengan harga yang sangat terjangkau. Seperti ini drivernya ya, Piezo driver 1 ACR. Ini drivernya dan ini corongnya. Oke, corongnya seperti ini, lumayan bagus dan tebal juga. Untuk harga sekitaran 100 ribuan, ini sudah sangat bagus sekali ya, guys. Ini rekomen banget buat kalian soundman-soundman pemula khususnya. Ataupun bisa dipakai buat rumahan juga bisa. Lumayan, guys. Sangat bagus dan sangat kokoh juga dengan kualitas harga 100 ribu ya. Gak kalah dengan harga yang ratusan ribu. Ini drivernya, Piezo driver 1 ACR. Kita buka aja, penasaran bagaimana penampakannya seperti apa. Dan ternyata seperti ini, lumayan berat juga ya. Kalau menurut saya lumayan istimewa, lumayan wow gitu. Ini speknya seperti ini dengan harga yang sangat terjangkau. Penasaran, kita tes saja ya. Ini ACR 410 ya. Kita putar dulu, penasaran langsung kita tes bagaimana suaranya. Yang sangat Twitter yang sangat menggemparkan para soundman-soundman di Indonesia itu yang katanya lagi viral dengan harga yang sangat terjangkau tapi bukan kaleng-kaleng kualitasnya. Oke, kita langsung tes aja, penasaran gimana suaranya. Ini tanpa aksesoris dan tanpa tahanan ya, langsung dari power ke driver. Bagaimana spek suaranya? Ya, seperti ini. Memang benar-benar icis-icis nyes ya. Wow, 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 benar-benar luar biasa ini. Driver ACR. Nah, kita pasangkan dulu. Kita pakai tahanan sedikit aja ya, biar tidak gampang jebol. Sekedar tips aja ini buat kalian, buat soundman-soundman, kalau Twitter kalian cepet jebol, pakai kapasitor bekas kipas angin juga bagus ya. Ini mikrowanya 1,5 mikro. Suaranya icis-icis nyes. Frekuensi tingginya jernih ya. Ini aku pakai kapasitor 1,5 mikro. Ini bekas cabutan dari kipas angin. Kalau ada yang buat rekomen aja, kalau ada yang 2 mikro itu lebih tebal suaranya, lebih bulat ya icis-icisnya. Jujur ini bagus sekali dengan kualitas seperti ini, dengan harga yang sangat terjangkau. Ini rekomen banget ya buat kalian-kalian para soundman-soundman di Indonesia. ACR ini PTC 410.
dengan kualitas yang seperti ini, guys. Icis-icisnya, bulatnya mantap, rekomen banget ya buat kalian. ACR Peizo PTC 410 dengan harga murah dan bukan kaleng-kaleng kualitasnya. Buat kalian rekomen banget ya. Twitter yang legendaris dan sangat viral di para soundman-soundman Indonesia. Ternyata bukan kaleng-kaleng kualitasnya dari ACR. Oke, buat kalian jika tutorial ini atau unboxing ini sangat bermanfaat, jangan lupa di share, di like, dan di subscribe juga channel Dunia Elektronik. Semoga bermanfaat untuk kalian juga para pemula. Ini rekomend banget ya, ACR PTC 410 ini ke Twitter sangat-sangat icis-icisnya dengan harga yang sangat terjangkau dan kualitasnya juga luar biasa. Ini drivernya Peizo driver 1 ACR hijau ya, driver 1 ACR. Saya beli online ini sekitaran harga Rp106.000 ya. Itu udah termasuk ongkir. Dengan kualitas yang segini, menurut saya ini sangat-sangat luar biasa ya. Sangat rekomend banget. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.